Ditemui di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo pada Minggu 7 Mei 2023, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, sebelum gelaran acara konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 pada 10 hingga 11 Mei, akan digelar beberapa pertemuan. Salah satunya, pertemuan Komite Permanent Representative atau CPR atau Duta Besar ASEAN bersama dengan Senior Official Meeting atau SOM. Pertemuan ini akan digelar di Golomori, tepatnya di MICE, pada 8 Mei 2023. Berjarak sekitar 45 menit dari Labuan Bajo, Golomori juga akan menjadi lokasi interaksi antara youth dengan para pemimpin-pemimpin lokal. Ada juga interaksi antara local leaders, pemimpin-pemimpin lokal, dengan youth dan dengan beberapa pihak yang ada di ASEAN. Dan kegiatan di Golomori untuk CPR dan SOM sudah akan dimulai besok hari. Jadi ini sekarang kita persiapan dan besok hari sudah mulai bernegosiasi sampai nggak tahu, karena biasanya negosiasi kita nggak tahu sampai selesainya sampai kapan. Akses jalan Labuan Bajo Golomori telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Maret lalu. Pemandangan indah yang dihiasi laut dan bukit diharapkan membuat Golomori menjadi wilayah pendorong pariwisata di Labuan Bajo yang dinobatkan sebagai destinasi super prioritas.